ya ombak. Aduh, ya Allah. Yang iri jadi, kalau ni anak Evitan jadi, yang iri aku jadi tak kira. Semangat, ba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba lagi di channel Laras Manis. Cis, pemirsa, aku lagi pengen tempat sepeda. Gak pengen tempat sepeda, pemirsa. Warna ping 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 ping. Gak pernah agang-agang kok, we. Agang-agang, aku yuti nak hancur. Soalnya sepedanya kecil. Oke, alhamdulillah pemirsa, aku dapat amanah. Amanah lagi dari hamba Allah yang ada di luar negeri. Alhamdulillah, ya Allah mau ngasih rezeki buat Mbah Merati. Jari ini be kena nggo tuku sembako ta apa. Ya muga-muga ya berkah barokah kanggo bunda yang ada di luar negeri dan ya berkah barokah di keluarga Mbah Merati ya pemirsa ya. Yo iki yo nganu pemirsa, wingi kan buat video yang ada di sawah. Ternyata ada yang ingin berbagi rezeki kepada Mbah Merati. Atit, Rene. Atit nggih pesawat Rene. Wis nggih apa sik pemirsa? Rene Atit. Wis nggih apa pinjam? Ki Atit nggih dolanan pemirsa. Bentar ya pemirsa tak tunjukke. Atit kawit wingi nggih dolanan ngene iki lho. Kayak cilianku Rene. Piye dolanane? Apa jenengane dolanan iki jenenge apa? Cetokan. Cetokan piye jajal nang aku? Walah unggaya ngono iki cilianku ngono iki wis seneng pemirsa dolanan iki. Carane gawe penak ngono terus sehingga siapa? Aku ayam aku ya ati Dewi pemirsa jajal dan ya alah kamu nih melempem ya pemirsa aku tak langsung menuju ke Mbak Merati ke pemirsa rezeki ini alhamdulillah mau tak jimuk pemirsa wangi satu dua tiga empat lima alhamdulillah dapat rezeki 500 kanggo Mbah Merati muga-muga berkah barokah. Yuk langsung kita ke rumah Mbah Merati mengasih rezeki iki biar reaksine Mbah Merati pemirsa yo muga-muga Mbah Merati yo dipergunakan dengan baik. Yo muga-muga go ketambahan perekonomian go ketambahan kebutuhane Mbah Merati yo Bung. Saya langsung kita menuju ke rumah Mbah Merati. Berangkat. Oke pemirsa, aku alhamdulillah sudah sampai di rumah Mbah Merati. Oke, Mbah Merati sudah menyapu-nyapu dia. Assalamualaikum. Wah, Mbah Merati lagi nyapu neng kandangnya Anggun. Mbah Merati lagi menyapu di kandangnya Anggun pemirsa. Apa wis dikewer Mbah Anggun? Wes. Dek ewer nang ndi? Nang sawah. Ya ono sawah biasa di tempat apa jenenge singgane Anggun ning pinggiratan. Ya hey, aku tak iso ya pemirsa ya. Heeh, habis nyapu biar cuci tangan dulu Mbah Merati. Ya Mbah tak tunggu. Oke Mbah Merati cuci tangan pemirsa. Tak tunggu di sini Mbah. Iya. Ana opo tak ganteng. Ana opo tak ganteng? Ada sesuatu. Sesuatu di hatiku sesuatu. Sesuatu. Mbak Merati jebule iso nyanyi pemirsa. Ngono iki kenapa dhekne gak melok dangdut audisi dangdut akademi yang kelima, Mbak? Kok tidak dadi guyon aku. Coba menyanyikan lagu dangdut sing Mbak Merati sing iso jaman biyen. Lagu dangdute lagu apa Mbak sing sampean? Idelala lali lagune apa le? Idelala. Sepiring berdua. Sepiring berdua piye? Di gebuk derita wah lali agak pemirsa sing tak ilingi sepiring berdua bareng dhewe lagune piye mbah karo gebuk derita
Kayo le aku kayo lali. Sepi ring berdua. Iwi yo mbah lagune apa mbah sepiring berdua wi yo nan wi. Ida Laila. Aku lali anu akhire pi. Lah sing semalam aku mimpi. Mimpi apa? Digigit. Digigit. Nyamuk. Mbak Merati iso ndegel iso pemirsa. Nyanyi apa lagi? Soalnya Mbak Merati juga pernah ikut Kosidaria. Perdamaian. 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 Si. Mestinya tak gemeli Mbak. Banyak tingkah. Banyak tingkah. Orang banyak tingkah Mbak. Gedung-gedung kau tinggikan. Ngono lho Mbak, ora banyak tingkah. Aku iso teko banyak tingkah. Ya langsung aja ke tema ya pemirsa. Heeh. Ketanya ono wong WA iki gak nek. Ki langsung aja ke tema iki Mbah oleh kurene iki ngekei rezeki kanggo sampean. Soalnya aku dapat amanah dari bunda yang ada di luar negeri, enggak bisa disebut namanya. Soalnya wingi kan Mbah Merati pas di video apa iku jenenge? Pas di sawah, Mbah Merati kan menangis. Bingung kan sawahnya kan gagal panen. Bingung ana sedikit rezeki di apa di eno kangge sampean, di paringke sampean ben berkah barokah. Yo didongakno muga-muga bunda yang ada di luar negeri padang berkah barokah yo. Berkah barokah. Rezekinya lancar Amin. Dan sehat selalu Amin. Dan panjang umur semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, yo pemirsa jeneng wong desa yo pemirsa yo tarayo. Apa ku jenenge keadaane wong desa yo ngene iki lho pemirsa yeah. dua kali yo Mbah gagal panen. Yo, nah, sawah mau ditanduri wisane piye niki. Ya aku mangane kan ke sawah. Yo bapak kan yo buruh tani tegak gak suka sawah oleh mati buruh tani wong desa piye. Mbah alhamdulillah ya Allah ki dapat amanah dari hamba Allah sebesar 500.000 rupiah buat iki Mbah Merati nggih. Allah pun duit ya Allah Mbah mama jadi nanda ya Allah. Yuk kena nggih lumayan gue sanggup lain kakak iso kena iku ribna ya Allah aku ndak duit. Aku jadi bilan, yuk nengi sama sekolah ya, gue makan. Soalnya nempur beras pemirsa dek kene iki apa-apa. Soalnya gagal panen dua kali, jadi yo kena gue tuku lawo, gue nyangoni Leni. Lu nyangoni putu nene, aku anak gue gede pemirsa kiri tak tahu putu. Yo piye amanate? Kok pangeran ngono piye dalu uripku ngene. Mbah sabar alhamdulillah Mbah oleh rezeki. Terima kasih ya buat hamba Allah yang ada di luar negeri. Terima kasih ya Bunda di luar negeri atas pemberianmu ku terima dengan senang hati. Hei sambales, kutu Allah yang balas ya Rizyo. Mbah. Busang Leni sak bendinane pemirsa. Soale Leni iki yo sing nanggung ibarate yo Mbah Merati. Iya yo. Piye yo kehidupane anakku. Porat karep yo ora kena tak omong yo. Jadi tepet kudu tak lakoni, tak syukuri. Terus apa iku jenenge sikoh kan ibarate saiki wis mergawe. Yo buat keluarga iya. juga tapi kan yo baru kerja ngono lho pemirsa tapi yo sebelume saka kerja kan yo melok aku yo setidake yo coy berarti yo nggo mangan juga yo Mbak. Iya nyambung urip pripi yo desa ngene bapak wis ga iso nang Jakarta ni pian desa saiki kan wis tuwa yo usia si aku yo kesana sih masa kawin mbak aku cilik tante wis bareng karo terus mate kesan iki. Ini lho lho, gue nek sing golek no duit. Anak siji yo di beban maksudnya tak loro, tak sampe nek dine yo aku mbek bapak sing peni mas iki. Semangat, Mbak. Semangat ya, Mbak. Pokoke jalani. Mantuku gak iso
ngerti aku maksudnya ngono lho. Wis gak apa-apa, tarayo ajane yo mau mbah sak wong kabeh ning posisi koyo iki ora enek sing njaluk pemirsa, tapi yo piye meneh tarawis garise urip. Wis takdir ibarate. Yo muga-muga yo pemirsa nyondongane muga-muga Leni iku somben pinter iso ngangkat derajat Mbah Merati kan karo ibuke juga mbengku. Yo sono anakku yo maksudte anakku siti karepe bapak yo ora lair koso dia digemi dhewe maksudte tapi yo aku wis tuwa gak iso. Itu kadek tenan mergane gak kesel iki kesel. Iya wis yo. Ya Allah pemirsa, jenenge wong yo mung yo aku pokoknya gak bosan-bosan terima kasih buat bunda yang ada di luar negeri atas rezekinya. Yo jenenge wong desa yo Mbah Merati kena nggo iki kok terus kena nggo anu yo Mbah nempor beras. Yo sing kena nggo nggo keseharian juga. Wong desa kulo mangan iku yo anger pedes asin, jangan menit jangan asem wis gelem yo mesti beda mbek wong sing beruang berduit yo yo mesti jajan yo ora tau paling tuh jajane apa di semi paling butuhne kentang gak reno-reno masakan reno-reno gak roh terus aku mbah mati kan yo gak tahu iki yo sing penting mangan wareg sakana butuhne yo wis gak niko-niko nuri yo mbah kok nggo nempur lho yo mbah yo iya nggo aku nempur yo niku lombok nggo nggo sik sangune leni pokoke yo jenenge yo bayar listrik bayar banyu. Soale yo gagal panen basa mudila yo juga enggak kerja. Soale ning kerja ning desa ning kilo pemusaha. Yo kene kerjalan permisa. Kene kerjalan. Nang kota terus bakul-bakul kene iki. Coba merati pe eco ibarat basa midi pe merantau ning kota. Sakno soale kakike juga udah sakit dan sudah tua juga. Aluk ning desa mangan ibarate mangan ambek uyah-uyah lah nak kumpul ambek keluarga. Jadi luwe ayem. Iya, Mbah. Iya. Beda mbak nom, mbak nom tuh Aceh ya tahu, tuh Medan ya tahu, Jakarta, Palembang ya tahu. Bien bahasa Medila itu. Tuh Malang Kundang Palembang ya lah itu. Sumatera. Tuh Aceh tahu. Sumatera Barat mbak. Bien bahasa Medi saat durungi pasti cerodok nom ya mbak. Bisa no Leni burung gua. Leni Bu Leni matang wih tuh. Berarti urung ono Leni pemirsa bahasa Medila yos. Merantau tekan dindi Sumatera Barat, Aceh, terus karo Medan, Surabaya, Jakarta, iku merantau, iku merantau lah kerjane bangunan ya Mbah. Iya, nang bangunan di tukang besi yo, terus meno yo 6 sasi mulai yo kirim duit yo nggo ATM wong niku lho aku gak nduwe ATM yo nyicil duwe niku nyilih nomere. Yo kirim penulan kirim nek Mbah kami di yo jempol tak kok di jempol. Tanggung jawab tenan. Tanggung jawab karo keluarga Mbak Samit iki. Ketahuan kan mereka ya aku bersyukur dia bertahun tapi ya piye. Aku anak siji gak iso mampan. Mong Mbak Merati pengene mong siji pemirsa enak anak siji nak mapan nulung. Iya maksud ingin lho le. Susah seneng dibutuhkan yo di duiran di duwe iki ya sayang maksudku gak terus aku gila harta gak maksudnya anakku disayang gak iso yo yo mung dungane wong tuwa yo mung siji pemirsa yo kuwi lho pengen ndang anake bahagia wedine apa esuk wong jenenge wong nyelot tuwek yo mbah yo ngene iki nek aku nek mati anakku terus piye mbek sapa ngono mulai maka tiga usia kan gak terlalu tuh udah pai anakku siji ruangnya hati nih kalau oleh mas kesadaran hidup gak dulu ini aku nggak sano aku ya ini biar ngomong ngaku itu pipi takdir udah ingin nanti aku ya iri jadi ini kalau ini anak ibu kan jadi ini ya iri aku jadi tapi ya pipi ya semangat mas semangat iri tenang aku nak indah naik wangku sih di isan tingantannya jadi sampai tua aku ke isan ya Allah moga-moga ya buat siko moga-moga cowok andekan ketemu judul ini semoga yang terakhir dan sayang kepada Mbah Merati juga dan anak-anak siko ya Mbah ya mung panjulan siko yang mungkul yang jenisnya ini lo tua ya Mbah ya sebelum sayang biar bojo ya anak ya orang tua bisa nganggu kabeh ngono le maksudku yo
kok gak bisa ya sembah aku gak ngerim siap lagi ya mau dua kali aku ya tak sesali ya orang tapi piye ya liya sedih gak apa-apa mbah semangat saiki sementing ya diunggahno ya didurno ya mbah ya pikirannya pinampere ya aku yang di darah tinggi bereng ini aku mikir sepaneng dia aku ya wedi lah ya tapi ya tetap hidup ya wis tak unggah nanti no kayak bisa Allah aku nanti ngatur piye apa itu ibaratnya wayang pemirsa ya pemirsa ya ditutup semuanya video ini oleh ngino amanah rezeki dari Mbak Allah yang dari luar negeri buat Mbak Merati yo aku yo matur suwun selaku apa jenenge ngono mbak dari aku ya matur nuwun ya lho ya aku nyolok kowe nek nek salah ya aku sing sepuro pokoknya tetap seduluran terus mbak pokoknya aku yang jeluk sepuro nak kata nak konten nak apa dari tutur bicaraku dari pelakuku yang kurang berkenan di hati pemirsa dan di hatinya Mbak Merati juga aku terima kasih pokoknya yang menonton videoku dari awal sampai akhir dan tidak menyikip iklannya didongakno napa mbak coba no sumbin rigama dapat sabati kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dapat ridhone Allah semoga dapat surgane Allah ya oleh kabeh wong uripan amin pengin surgane Allah amin ya Allah amin ya pemirsa yuk jangan lupa di like share komen dan subscribe buat sahabat mesin dimanapun berada yuk dibantu 25.000 subscriber pokoknya buat pemirsa semuanya yuk dibantu pokoknya jangan bosan-bosan ditonton ya mbah ya video ini kita utara apa eneke kehidupan desa yuk mohon maaf pokoknya jaluk sepura sing gedhe nek tarai kurang berkenan yuk pemirsa yuk mbah dari kami keluarga manusia dan keluarga Mbak Merati dan terkhususnya buat bunda yang ada di luar negeri Mbak Allah yang tidak bisa disebut namanya makasih atas rezekinya buat Mbak Merati dari kami berdua mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah.